Tuh, makan pemirsa tuh. Pagi ini kita ngasih makan ruak-ruak sambil melihat ruak-ruaknya mandi. Tuh, dia senang tuh main air tuh ruak-ruaknya di akuarium mini. Inilah bentuk akuarium mini Darling Channel yang dibuat kemarin seminggu yang lalu. Nah, ini memang kita kebanyakan pelihara burung sawah ya, ruak-ruak atau ayam-ayaman atau kreo sawah, banyak sekali dia namanya. Kalau burung yang lainnya cuman baru ada emprit sama lakbet dua, perkutut satu. Jadi kalau ini sih ada 7 ekor. Nah, kenapa yang gagang bayam nggak ada nih? Nah, gagang bayam ini jadi saya angkat lagi, saya taruh di atas karena nggak enak sama tetangga. Jadi dia ramenya pada waktu malam hari. Kalau burung itu kan identiknya bersuara di siang hari. Nah, kalau dia rame di malam hari, jadi saya nggak enak sama tetangga. Jadi akhirnya saya angkat lagi nih burung gagang bayamnya nih, saya nggak taruh di apiari mininya. Gitu pemirsa. Jadi biar nanti kalau pemirsa lihat tuh nggak bertanya-tanya, kok kemarin ada burung gagang bayam. Nah, sekarang nggak ada nih di uploadan video ini. Nah, jadi ceritanya begitu tentang burung kaki bayam. Jadi 3 ekor saya taruh di atas lagi, saya angkat lagi. Oke. Nah, ini dia habis main air ini. Saya udah habis kasih makan ini ya, jangkrik sama ulak bet, perkutut ya. Jadi memang sengaja belum dibanyakin burung ocehannya ya, karena memang sebenarnya fokusnya sama burung sawah sih. Nah, di dalam apiari ini, nah, pohonannya, tanaman bunganya belum sampai jadi, kita udah lepas burung. Akhirnya tanamannya begini nih, pada rinsak nih. Nah, diinjak-injak burung ruak-ruak. Ada tanaman kemuning, terus ada temu kunci jahe merah, itu sengaja saya tanam. Terus juga ada pohon onje nih, belum tumbuh nih pohon onje nih, itu saya tanam. Ini ada antorium, terus juga ada pohon rambat, apa namanya itu, air ya, keladi ya, jenis keladi, puring ya, gitulah, terus sama ampar-amparan batu. Itu biar lebih alami aja nih, tapi emang seperti itu lebih nyaman gitu dibanding yang kandang pertama itu ya, karena memang kandangnya kandang burung biasa, jadi ruang geraknya sempit ya. Kalau di sini kan leluasa, dia bebas, sepertinya memang lebih nyaman. Terus juga dia lebih bersahabat, nggak gerupukan. Jadi kita kasih makan, nah, waktunya kita kasih makan aja dia udah mendekat gitu. Dia habis pada main air ini, jadi lagi ini ya, lah, lagi ngedidis kalau kata bahasa orang sini, lagi ngedidis gitu. Mungkin ibarat manusia setelah mandi dia nyisir ngerapihin bulu-bulunya atau rambutnya. Ini di bagian luar ini ya, di samping kandang ya. Nah, ini jenis-jenis keladi. Ini juga ada pohon teleng rambatan, bunganya biru dia, saya tanam. Terus itu juga ada pohon apalagi tuh yang di hutan tuh, saya kurang kenal tuh namanya. Jadi nanti kalau pemirsa ada yang kenal di komen aja. Pusing pala gue, gak siap, pusing.
rame ya. Dua ekor lakbet aja rame sama parkit. Pemirsa, coba kita panggil ruak-ruaknya ya dengan ulet Hong Kong. Kita panggil dia, nyamperin nggak nih? Tuh dia tuh. Aku jijik sama mas. Ayo makan. Tuh, makan pemirsa tuh. Alhamdulillah udah jinak. Sombong amat. Senang buat temen ngopi. Kita baru iniin burung nih lagi. Tuh nih. Ya, ambil. Saya ambil nih. Ini cepat ambil ularnya di tangan. Mantap. Ini lagi nih. Nih. Gua udah nyamperin tuh. Nih. 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 Ini cepat.